Saat mobil dan kendaraan pribadi tak lagi bisa diandalkan karena seringkali terjebak kemacetan, berjalan kaki, bersepeda, dan naik angkutan adalah cara terbaik untuk bepergian. Seperti yang dilakukan masyarakat Portland, Oregon, Amerika Serikat. Bersepeda bagi mereka lebih cepat, murah, sehat, dan bisa dibawa angkutan umum. Back in the saddle again. Sekarang saya lagi ada di Portland, Oregon, Amerika Serikat. Saya pakai sepeda ini bukan buat gaya-gayaan, tapi buat mencontoh kebiasaan masyarakat Portland dalam bertransportasi. Setelah ini saya akan ajak Anda untuk berkeliling, melihat-lihat seperti apa Portland dari dekat, mulai dari Taman Mukol ini. Bersepeda memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Portland, Oregon, Amerika Serikat. Hampir di setiap sudut-sudut kota, mulai dari taman hingga jalan raya, Anda akan dengan mudah melihat pesepeda lalu-lalang dengan aman. Tak hanya laki-laki, wanita Portland juga sangat suka dan terbiasa bersepeda. Bagi mereka, dengan bersepeda tentunya akan mendapatkan banyak manfaat. Well, bicycling is a cheap and healthy way to get around, so it makes you healthier and saves you money, and in a lot of cases it can be quicker than driving. So that's why bicycling is important to me. Yeah, when I first started working after college, I had a commute that was very long when I drove it. But when I rode a bike, it was a lot faster, and so that's what made me switch. Di Portland, pesepeda juga mendapat prioritas seperti halnya pengguna jalan lain. Di sudut dan jalanan kota, Anda dapat dengan mudah melihat rambu-rambu dan marka jalan khusus untuk pesepeda. Bahkan pesepeda mendapatkan jalur eksklusif yang tidak boleh dilanggar pengguna kendaraan lain. When people on bicycles have their own space on the road, they behave more predictably. So it makes it easier for people driving too. So the bike lanes really help people on bikes, but they also help people who drive by making the road just a more predictable space. And it really makes things safer for everyone. Well, drivers aren't allowed to operate a motor vehicle in a bicycle lane, so there is a penalty associated with that, just like there is if you were speeding or something else like that. So... Tak hanya istimewa di jalanan, bersepeda di Portland juga diberikan kemudahan. Kita dapat dengan mudah naik angkutan massal dan menyimpan sepeda tanpa harus mengganggu penumpang lain. Sepeda digantung dan dijepit di tempat yang disediakan. Bersepeda di masa depan tentu bisa menjadi alternatif bagi mereka yang ingin bepergian dengan mudah, murah, dan menyehatkan. Agar bersepeda lebih menyenangkan dan aman, tentu dibutuhkan dukungan semua pihak agar pesepeda mendapat prioritas di jalanan seperti pengguna jalan lainnya. Jajang Dirajanegara dan Rafli Eka Putra, MNC TV Portland, Oregon, Amerika Serikat, melaporkan.